babi. Apa sih? Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya, udah subscribe. Ini mulai ada petunjuk. Petunjuk? Ini telunjuk. Jadi ada kemungkinan Candy diculik. Diculik? Iya, Ibu. Bapak, tapi tenang. Ini sedang saya kejar. Begitu penculiknya ketangkap, maka Candy, anak Ibu Bapak, saya kembalikan ke Ibu Bapak dengan selamat. Tenang ya, tenang. Ma, yang hilang kucing apa anak? Kucing papa. Kita belum punya anak papa. Oh iya. Nah, kucingnya kali melanak. Belum papa. Itu kucing pacarnya saja masih malu-malu. Oh, Kiki. Ini kamu rupanya ya. Ini betul penculiknya. Saya kenali dia. Bukan, ya? Dia, ini saya akan langsung bawa ke kantor polisi aja. Jangan. Iya, ini betul. Mana penculiknya? Mirip. Ohang? Siapa ini? Bum. Siapa lagi? Ini temennya juga. Ini mereka ini sindikat. Ya. Ya. Jadi ya berdua mau coba ke kantor polisi aja. Bos, ngapain sih dibawa ke kantor polisi? Nggak mau ah. Saya bukan menculik. Iya kok aku juga sih, Bos. Aku kan nggak tahu apa-apa. Itu pura-pura. Kalau gua mau bilang kayak gitu, lu berdua disangka penculik tadi abis digebukin. Apalagi terus lu manggil gua bos. Kita bertiga digebukin. Hancur kita bertiga. Makanya gua bilang lu mau gua bawa ke polisi supaya aman. Ngerti enggak lu? Ngerti, Bos. Ya udah sekarang lu masuk ya. Mobil. Jangan keluar-keluar. Kenapa? Karena kalau kelihatan lu ada di luar, disangka lu lari dari tempat polisi. Diabisin lu semua. Dan satu lagi, jangan keluar dari mobil sebelum gua sampai kemari, sebelum gua datang. Nanti lu diabisin, lu dibakar. Disangkain apa? Disangkain lu lari dari tempat polisi. Ngerti? Ngerti, Bos. Pak. Udah cemoroh. Katanya mau dibawa kantor polisi. Ya ini lagi saya tanya-tanyain identitasnya. Supaya polisi gampang. Pemberkasan. Ya, masuk. Masuk. Polisi kan? Pura-pura tadi.
Waduh, ini banget ya. Papa! Kenapa Papa bisa santai-santai di sini? Terus gimana lagi? Iya, Papa. Rupanya dari tadi Bapak Indro itu salah paham. Kalau yang dicari itu anak, bagaimana kucing Mama bisa ketemu? Iya toh? Mendingan Papa telepon dia. Teleponnya Mama. Pinjam dong. Ini. Tunggu aja di sini, saya cari, ya. Tenang aja. Ah. Tapi itu, Pak. Itu bukan penculik. Saya yakin anak Bapak tersesat, ngerti nggak? Kesasar, ya. Udah pokoknya saya cari deh. Tenang aja, Bapak terima jadi. Benar nggak? Pak. Tapi itu, Pak, di luar. Di luar udah semua saya cari. Tinggal di dalam, di luar nggak ada, udah pasti deh, ya. Ini di dalam semuanya saya cari, biar nggak ada yang keliwat, oke? Okay? Ya? Tapi Pak, bukan itu Pak. Bisa sabar nggak? Saya nyari ini, bukan nggak nyari.
bisa nggak? Tolong jangan ngikutin saya, bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Saya ngomong, Pak. Ngomong apa lagi? Itu si Candy udah ketemu. Hah? Candy udah ketemu? Di mana? Di luar, Pak, parkiran. Aduh, dari tadi kenapa nggak ngomong? Saya tadi mau ngomong. Bapak tahu sama lagi itu. Jadi gimana dong jangan ngomong? Apaan? Saya kan mau ngomong. Bapak mau ngomong dulu. Ngomong dulu. Oh iya, iya. Ya udah. Sekarang di parkiran. Iya. Iya. Terus? Enggak dikasih cuma orangnya. Oh, ada di orang. Iya. Dibawa orang. Iya. Enggak dikasih. Enggak dikasih. Aduh. Ya udah kalau gitu kita berangkat ke sana. Kita ambil. Ya, yuk. Setelah detektif datang, kau akan tahu itu kucing siapa. Detektif siapa sih? Mana? Kita mau si Candy. Candy mana, Candy? Itu yang di rumah dia. Hah? Itu. Kucing? Jadi Candy kucing? Iya, kucing saya. Jadi yang dicari-cari itu kucing? Iya kali. Terus? Klien yang kehilangan anak, itu juga? Iya, kucing. Gak jelas sih, bos. Oh, jadi yang kehilangan itu orang kehilangan Iro. Apaan sih? Yang dua itu anak kehilangan Iro. Yang dua itu anak buah saya. Yang oren? Yang oren anak buah saya juga. Yaudah, sekarang juga. Kucing, ya. Aduh, nggak jelas lah. Ngomong apa lagi sih? Yang, kasih yang. Capek. Pokoknya sekarang saya minta kucing itu kembalikan ke kami. Nah, oh. Begitu. Iya. Itu tadi maksudnya. Iya. Kembalikan. Ya, bos. Nih. Candy. Lain kali SMS, biar jelas. Apa, Candy? Oh, itu. Tenang, beres. Kalau jangkauannya ini ketara banget.